Usaha gede-gede ini aja dua. Apa bisa buat biji salak ya teman-teman? Nah, ini minggu yang kita suka. Halo semuanya, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Nah, aku ajak kalian hari ini belanja-belanja. Aku tadi cepet-cepet ya teman-teman ya. Belanja-belanja untuk persiapan puasa nih. Dan pumpung suami jemput anak-anak dan nunggu di depan Markadona karena nanti pasti bawa yang berat-berat ya. Jadi aku cepet-cepet tadi. Tadi aku tidur siang teman-teman. Tidur sore. Soalnya cuapek banget. Mumpung Elsa diajak suami jemput anak-anak. Jadi aku tidur untuk sekejap lah. Karena agak sakit kepala tadi siang. Ya udah, sekarang kita langsung belanja aja. Suami kayaknya sudah di depan. Suami sudah di depan Markadona. Aku dilihat orang tadi, jadi lumayan agak izin teman-teman. Soalnya aku pakai tripod, dikira ngapain ngomong sendiri kayak uang sedeng ngono paling ya. Oke, ikutin aja keseruan kita belanja-belanja. Nah, suasananya rame ya sore. Kira-kira anak-anak di mana? Kita cuma belanja yang di dekat rumah aja teman-teman, yang di Markadona. Juga termasuk besar ya teman-teman ya, supermarket besar. Rame banget sore-sore. Jam segini ini biasanya banyak orang pulang pergi kerja ya. Ini anak-anak tadi juga ada basket, jadi pulangnya lumayan agak sore. Kira-kira di mana ya? Elsa, Erik, sama Alex. Kita lihat ya, udah hijau. Yuk, udah hijau. Nah, ternyata di sana tuh. Kalian lihat nggak teman-teman? Kalian lihat nggak? Kita kagetin ya. Kita kagetin ya suami di sana. Oke, pelan-pelan kita kagetin. Tuh, Elsanya juga nggak tidur loh teman-teman. Tuh, keroncal-keroncal. Tapi nggak dilepas, ditaruh di kucet. Ditaruh di kereta. Halo! Hai! Siapa ini? Siapa ini, sayangku? Kita mainan. Erik! Salim. Alex! Salim. Suami. Elsa, Salim. Pinter. Ayo belanja. Lagi konsentrasi. Belanja sekarang atau nanti? Ini apa ini? Warna-warna. Oh iya, mau sama mama nih cantiknya. Uyuyuyu. Cantiknya dicencang di sini biar enggak jalan. Teman-teman, itu cara buang sampah udah jam segini yang plastiknya diambil tuh. Jadi otomatis ya. Otomatis koyo apa itu kalau di Indonesia kayak dicakup kayak gitu. Nah. Udah dibalikin lagi habis ini. Nah. Dua. Setiap pagi, setiap gang selalu ada tempat sampah buat gelas, buat organik, buat plastik, dan buat apa itu kertas. Apa sayangku? Apa cantiknya mama? Capek no. Capek. Lah pitanya di mana? Pitanya di mana nih cantiknya mama? Pitanya di mana cantiknya mama? Kenapa? Anakku lanang. Capek. Capek.
Semua main basket semua. Yang kedua lihat ada t-shirt basket. Sikat t-shirt baru lagi. Ya, show. Lihat. Oh, ganteng semuanya. Malve ganteng. Alek lihat gantengnya mana gantengnya? Ganteng ya teman-teman ya. Yuk belanja yuk. Ayo. Nanti orang budal-budal. Halo. Sepatunya mana? Saking cepet-cepetnya lupa nggak pakai gondel teman-teman. Soalnya kalau tidur itu aku nggak bisa yang namanya pakai giwang ya atau gondel-gondel bahasanya Yanti. Risih teman-teman, walaupun sekecil apapun itu aku risih. Nah kapan budale? Kat mau ciruk gelem. Cantiknya mama. Cium mama nak. Buang kelali. Ayo, cantik banget nak kamu. Nanti bolak-balik mama ngalim cantik, ada yang nggak suka anak Edwio. Mah sak sirih ya, dok ya. Gagal. Nah, dok. Aku gagal. Sekarang kita bareng-bareng ke supermarket Mercadona. Ya teman-teman ya. Mercadona, anak Edigowo kabeh. Soalnya ada beli banyak, jadinya kalau sendiri nggak mampu untuk bawa. Pasti ruame sekali. Aku itu pinter banget, sudah langsung diambil. Erik yang ada nomornya sayangku. Oke, good job. Tuh semuanya tasnya ditaruh di sana. Kalau enggak dikira ngutil teman-teman. Oke, good job Erik. Nah, tas-tasnya anak-anak ditaruh sana jadi satu. Nah, pertama-tama kita beli dodot. Ini seharga Rp15.60, ada diskonan. Ini isi 58. Oke, sayang, ini punya kamu, Nak? Iya, Nak. Lihat Elsa. Ini punyanya Elsa. Oke. Yuk, sekarang beli tisu. Tisu basah. Yuk, sini. Masih sayangku, masih. Susu. Sini. Bentar, susu coklat buat Elsa. Nih, beli susu coklat buat Elsa untuk 1 tahun. Ini buat Elsa juga, ini 2,58. Oke. Lihat, happy banget dia teman-teman. Nah, ini tisu basah, aku beli 2. Ini beli 2, ini seharga 1,45 per bungkusnya, aku beli 2. Yuk. Tisu. Ini tisu-tisuan ya, teman-teman di sini. Ini. Oh ya, ini tisu ini. Tisu kotak. Ini 1,40 kita beli 2 juga buat kamar yang pasti. 1,40 per kotaknya. Kita bawanya yang gede. Yuk, terus. Dan ini tisu dapur, aku beli 1, isi 3. Ini isi 3 seharga, bentar. Sini. Oh, yang mana? Yang 2,45. Oke, 2,45. Kita beli 1. Nah, apalagi yuk jalan. Mari, ambil susu. Ambil susu, sayang. Bisa? Bisa, kuat. Wah. Kuat. Sana. Sini, taruh sini. Nah, ini seharga 5,46. Kurang 91 sen. Ada diskon sedikit ya teman-teman. Ya elah, pinter. Yuk, lagi telur sebelah sini. Jadi kita agak bablas gitu. Yuk, telur.
telur-telur anak banyak begini ya teman-teman ya. Dijak kabeh dibawa semuanya. Oke, sekarang ngambil telur. Nih isi 24. Ini pelan-pelan sayang yang pernah dibruk nih gitu. Ini seharga 405 isi 24. Oke, yang atas. Yuk. Lagi. Sekarang kita mau beli banyak ikan, teman-teman. Ikan udang buat persiapan puasa. Yuk, ini salmon. Ini mahal ya, teman-teman ya. Mahal. Wow. Sekarang 24 euro. 1 per kilonya. 2. Iya. 3. Cari yang bagus. 4. Beli 4. Borong. Ikan. Terus lagi. Ini juga enak sih teman-teman. Bentar. Bukan yang ini. Yang ini buat tambahan yang di rumah. Ini 7,44. Ini sekilonya 21,50. Kita beli 1. Oke. Yuk, kentang, sayur. Udang di sana. Jan, Erik. Alex, let's go sayangku. Oh. Udang, bentar. Udang di sini. Sayang, ini linguado bukan sayangku? Ini apa? Linguado? Enggak. Bukan enggak. Kan? Pangga. Pangga. Bukan. Cari linguado kalau ada di sini. Mungkin. No, sebentar. Bentar, pelan. Jan. Anak lanang. Iya, untuk ciuman tapi teman-teman. Awas, sini. Aku mau beli udang di sini lah, udang. Udang yang hitam. Yang sana. Oke, agak sini sayangku. Erik, Alek. Ini. Udang yang ini. Ini enak banget, gede. Aku beli 4. Beli 4. Ini seharga 4,25 per gininya. Buat nasi goreng, buat kalau apa puasa buat sahur yang cepet-cepet gitu ya teman-teman ya. Atau buat sup tinggal cemplung-cemplung gitu. Oke. Ini hari ini karena udang-udangan, banyak udang-udangan pasti mehong. Mahal. Sekarang kita ke sana yuk. Oh, beri kaldu sayang. Kaldu sebelah sana, lupa saya. Oh, okay. Nah, sekarang ini kaldu, kita beli 4. Ini seharga 2,40 per satunya. Kita beli 2 aja deh. Kayaknya masih 2 di rumah. Oke. Yuk, sekarang beli kentang. Bloknya kentang yuk. Ya Allah. Halo. Excited banget. Nanti pintar masak, pintar shopping ya saya. Oke. Hati-hati. Nah, teman-teman karena di sana rame banget, aku jadi ngambil ya. Ini ayam 4,65, ini sekilonya. Ya Allah, iya. Ayam, lihat. Dia itu heboh ya. Ayam gimana, Nak? Ayam. Dan ini sewiwi 4,75, ini sekilonya berapa? Ini sekilonya hampir 8 euro. Kalau yang ini sekilonya hampir 6 euro, malah mahalan yang ini. Oke, ini digoreng enak, teman-teman. Tuh. Soalnya kalau puasa pasti males untuk belanja, teman-teman. Jadi ngandung nih untuk seminggu atau 2 minggu. Paling seminggu aja kita udah belanja lagi ya. Oke, apalagi kentang, golongannya kentang di sana. Lupa, yuk balik. Lihat orang apa itu jatuhin dibiarin. Kalau aku taruh balik sayang. Sini. Nah, ini kesukaannya Erik, Alek. Erik, sebentar. Sebentar. Anak-anak mau orange juice. Alek 1.
Erik satu, oke. Satu-satu. Pelan-pelan. Kamu mau juga Elsa? Sambil anak-anak. Oh, disogok ya teman-teman, disogok. Elsa ini. Elsa nokal, Elsa nggak usah. Mungkin nggak ada cukup. Udah cukup untuk berempat. Hanya satu, oke. Hah? Satu. Bentar, nggak apa-apa. Alex, dua. Pro, pro, pro. Oke. Jangan mau rugi ya, leg ya. Harus yang penuh. Ini seharga Rp3.99. Isi itu Mas Erik. Gini kalah. Satu lagi sana. Satu lagi di sini. Oke, masih bisa. Masih bisa enggak ya kira-kira? Masih bisa enggak? Bisa enggak? Ayo, bisa. Enggak bisa. Enggak ada. Ada. Erik, Erik. Ada. Bravo, bravo. Bravo. Oke. Oke. Nah, sekarang aku beli ini kesukaannya anak-anak. Satu, dua, tiga, empat. Ini seharga Rp2.19 per kotaknya, kita beli empat. Kesukaannya Elsa juga ini ya, nak ya? Iya, sayang. Nah, jepitannya hilang nih. Enggak tahu di apa, dibuang. Oke. Belum sayang, beli kentang, sayang. Nah, ini aku mau beli ini buat kolak, enak ya teman-teman ya, telo kaspe. Nggak usah gede-gede, ini aja dua. Cukup ini seharga Rp2.29 sekilonya, ini paling 2 kilo. Ini aku beli 2 biji. Terus telo rambak. Telo rambak 2 biji juga. Jadi campur-campur gitu. Ini bisa buat biji salak ya teman-teman ya. Ini Rp2.79 per kilonya, aku beli 2 biji. Udah penuh aja. Dan beli kentang. Yo. Ini kentang yang buat Freji. Bentar, yang mana ya? Yang ini, enggak ada tulisannya berarti oke. Oke, okay, anything. Ini beli ini. Ini sekilonya 105, tapi kalau beli 5 kilo ini 5 euro. Kita beli ini. Ini 5 kilo, teman-teman, berat ini. Mantap. Oke. Okay. Kayaknya udah. Yang penting udah ada ini. Oh, bawang merah. Bawang merah ini 1,29, aku beli 2. Ini buat bumbu ya, karena dari Indonesia sudah habis. Aku beli 2. Sama garlic. Bawang putih. Sana, di belakang. Bawang putih, ya ini. Oke, bawang putih 2,79. Kita beli 1. Lihat-lihat, sudah penuh aja ya. Ini soalnya kita ambil yang gede sekali, lihat sayangku. Kita ambilnya yang gede sekali. Teman-teman mau beli kurma tadi, lupa beli kurma 2. Kurma 1,60. Oke, beli kurma 2. Nah, sayang, kurma. Elsa, sekarang kita bayar-bayar, banyak banget. Bayar-bayar. Udah penuh aja teman-teman. Udah penuh aja. Enaknya ngajak suami, udah dibayarin suami. Duit belanja utuh teman-teman. Ya nak ya. Movemos, muchas gracias. Nah, sekarang kita bawa, gimana bawanya sayang? Sebentar. Ini sebentar. Ambil keretanya dulu. Kunci. Oh iya, barang-barang anak-anak. Nomor 4, jadi nggak bisa lupa. Oh, mau orange juice, ngelak anakku Lana, ngelak sebentar. Anak haus tuh, anak-anak ngelak.
Nah, teman-teman, kira-kira habis berapa? Banyak banget ya, karena yang mahal hari ini ada udang, ada ayam. Jadi lumayan. Sekarang ini habis ini, 143 euro. Kita cuma dapat diskon 11 euro. Kalau bayar semua bisa 150, tapi kita ada diskonan sesuatu di sini tadi. Yuk, sekarang kita pulang yuk. Erik tadi mau apa sayang? Mango? Mau mangga? Mangga di toko buah. Di toko buah. Di toko Pakistan sayang. Ah, Pakistan. Ya, okay. Di toko Pakistan yuk. Ya oke, ayo. Tapi jarang ada ya, kemarin aja cuma 3 biji aku borong semuanya. Teman-teman, karena Erik mau mango, jadi aku mau beli. Karena daripada bawa berat-berat, aku sendiri aja nunggu yang ngacir. Nunggu sini ya. Nunggu sini ya, sayang ya. Oke. Okay. Oke, teman-teman, begini ya. Emak-emak, cari yang seger-seger. Mangga. Kemarin itu cuma ada 3 biji doang, teman-teman. 3 biji, aku borong semua. Semoga aja hari ini ada banyak ya. Soalnya jarang-jarang juga mangga, walaupun mahal. Anak-anak suka, ya beli teman-teman. Oke, kita cari mangga dulu. Biasanya di dalam sana. Nah, ini mango yang kita suka. Ini 899 per kilo. Ini 999 per kilo. Oke, kita lihat kayaknya ini. Ini yang paling mahal. Mangga, borong mangga. Vale. Nah, borong mangga segini ini 23 euro 50. Sekitar berapa ya? 23, sekitar 340-an. Cuma mangga segini. Tapi anak-anak suka banget. Oke, yuk sekarang kita pulang dulu ya. Anak-anak kan masih di sana nungguin teman-teman. Inilah suasana malam. Suasana malam di sini belum malam-malam banget sih. Ini masih mau maghrib sebenarnya. Masih mau maghrib. Nah, anak-anak di sini. Oke, dapat mangga banyak. Kenapa? Ada. Ada, lihat. Dan muda. Manis. Buat besok ini manis, buat besok. Kayak besok. Iya. Ini buat besok. Ah, buat besok. Buat besok, yang ini yang dua ini buat sekarang nanti. Iya, mango sayang. Kamu suka? Iya. Iya, yuk sekarang pulang. Ayo. Ya Allah, tengkro wentil. Ayo, pulang. Marilah pulang. Marilah pulang. Bersama-sama, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang, bersama-sama. Lihat cantiknya. Oke lah teman-teman, sampai ketemu aja di next video. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apalagi sayangku. Bye-bye, love you all. Terima kasih buat semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Gimana sayang, terima kasih terima buat kasih. Semuanya. Terima kasih. Gimana? Terima kasih. Oke, bye-bye. Oh, Elsa, bye-bye. Pinternya, bye-bye. Bye-bye, pinternya. Oke, hijau. Iya, sayang. Iya, cintamu di sini. Astagfirullahaladzim. Iki ya terok-terok, iki cili iki. Elsa. Iya. Ini aktivitas sebelum tidur. Sudah sikat gigi. Sudah. Semuanya. Sudah baca cerita, tinggal lalu bilang, "Mah. Mah," gitu. Sekarang kita nurunin semuanya. Pagi-pagi. Gimana?
Dadah. Dadah. Cium jauh mana? Muah. Muah. Ala jeleknya. Gemes gitu. Gemes. Oh iya. Dadah. Dadah. Mama, mana sayangku? Ini hoi. Tak dadakan itu cuma arah salah kubana kayak gini dan sama ikan, ikannya masih digoreng. Masak cuma globo aja nih teman-teman. Globo aja ini makanan Turki. Dan begini aja, ini cuma suami sama aku karena anak-anak sudah. Makan ayam sama kentang. Dan Mas Alek makan apa? Sopa. Kaldu. Dan ini mango satu-satu. Yummy. Nanti masih makan yogurt dan lain-lain. Anak dua aja menunya beda nih teman-teman mintanya. Ini kayak apa aja, lihat. Ini bertiga ini. Setiap setiap malam sebelum tidur begini nih ya teman-teman ya, runtelan. Mana Erik, mana Alek? Lihat nostik preparat. Preparat asyik. Satu. Awas, awas, anakmu wedok melu-melu. Sini, sini. Sini. Satu, dua, tiga. Jan. Satu, dua, sama tiga. Videonya adik. Elsa, awas jatuh ke daduk, dok. Kedaduk cantik. Ayo. Elsa jatuh nak, jatuh. Papa anakmu wedok jatuh. Lihat. Kalau jatuh gimana kata papa, dok? Sini. Begini ya teman-teman, habis sikat gigi semuanya. Terus udah baca cerita. Sekarang begini, ini sudah jam 8 lebih sedikit. Nanti tinggal bubuknya di kamar sendiri-sendiri. Apa toh sayangku? Ayo. Dua, sialas. Tres. Mau kilik-kilik. Awas, anakmu neng burimu. Neng buri, neng arap. Aduh, itu nyokrok-nyokrok. Sayang. Nyokrok. Halo, pinggah papa. Papa. Belum. Oke. Satu, dua. Dua setengah. Tiga. Ampun. Yo. Ayo. Pikir pula latihan. Stories and I'm a fool for your love.